Selamat datang di Kai Komputer. Maka menggunakan informasi dan saat ini ada data komputer di Jalan 1-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 
dengan Pramuka. Rangkaian dari 8 kereta. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan KAI Pramuka. Selamat menikmati perjalanan Anda. Berikutnya stasiun Lempuyangan. Informasikan sesaat lagi kereta akan tiba di stasiun. Kami berharap kepada seluruh pengguna jasa KRL yang tidak berbicara secara langsung maupun melalui sambungan telepon hingga selama berada di kereta. Mengingat hal ini merupakan salah satu pelanggaran keturunan melalui dokumen. Thank you.
Kota. Kami menunjuk pada para pelajar dan memberikan prioritas kepada lansia. Ibu hamil, ibu dengan balita, dan anak-anak. Serta berjadir bila mereka menggunakan kursi lipat atau alat lainnya, karena banyak yang digunakan menggunakan kursi lipat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Duduknya kami berbeda. Tiba di stasiun Klaten. Sebelum ada turun, periksa kembali tiket juga barang bawaan Anda, apabila tidak tertinggal di dalam kereta. Kereta akan masuk di jalur 2, pintu yang akan dibuka sebelah kiri dari arah kereta. Jadi ketika ada turun, perhatikan celah antara peron dengan kereta. Keselamatan Anda adalah prioritas kami. Ada di pintu sebelah kiri akan dibuka, ada di pintu kiri akan dibuka. Stasiun Klaten. Kami informasikan kepada para pelajar, sebagai upaya memutus mata rantai penularan COVID-19 dan demi kenyamanan bersama, kami imbau kepada seluruh pengguna jasa KRL untuk tidak berbicara secara langsung maupun melalui saluran telepon genggam selama berada di kereta. Mengingat hal ini merupakan salah satu penularan virus corona melalui droplet atau cairan yang dapat keluar dari mulut dan hidung saat batuk, bersin maupun berbicara. Kami imbau pula selama pemberian menggunakan KRL untuk selalu menggunakan masker dan tetap menjaga jarak sesama pengguna KRL. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Berikutnya stasiun Klaten. Thank you.
Pastikan Anda menyimpan barang dengan aman. Atas beratannya kami ucapkan terima kasih. Berikutnya stasiun Gawo. Pengguna KRL setiap kereta di kota Cirebon jumlah 4 orang. Pengguna KRL agar mengatur posisi jarak dengan sekitarnya sesuai marka. Untuk kursi panjang diduduki hanya 6 orang dan kursi prioritas diduduki hanya 3 orang. Untuk posisi berdiri agar tidak sering berhadapan dan selalu patuhi protokol kesehatan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Berikutnya stasiun Purwosari. Thank you.
lagi kereta kategori stasiun akhir di Solo Barat, Pak. Sebelum Anda turun, periksa kembali tiket serta barang bawaan Anda, pastikan tidak tertinggal di dalam kereta. Kereta akan masuk di jalur 4, kemudian akan dibuka sebelah kiri dari arah kereta. Nah, jadi ketika Anda turun, perhatikan pula antara peron dengan kereta. Selamatkan Anda adalah prioritas kami. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan KAI Komuter. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Nah, dari pintu sebelah kiri akan dibuka, dari pintu kiri akan dibuka. Stasiun Solo Barat. Thank you.